Kak, mulai aku eksper eksperimen ya kak. Gracias. Sí.

So Gracias. 我。Oh, yeah. Oke, selamat siang semuanya. Welcome to Sagara Fintech Roundtable. Um, sebelum kita memulai, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Adelina Ilma, selaku Marketing Strategis dari Sagara Technology, yang akan menjadi Moderator pada siang hari ini di acara Sagara Fintech Roundtable. Um, Pertama-tama, aku ingin menjelaskan dulu profil singkat dari Sagara terlebih dahulu. Nah, Sagara Teknologi merupakan software house yang bergerak di bidang teknologi, khususnya dalam pengembangan website, mobile apps, dan juga fintech solutions. Nah, saat ini kita sedang um, melaksanakan salah satu acara terobosan Sagara, yaitu Sagara Fintech Roundtable, yang merupakan... Um, rangkaian acara di mana kita menghadirkan para pakar-pakar teknologi yang khususnya di bidang financial technology. Nah, bentuk dari acara ini merupakan talk show yang dikemas secara casual seperti sharing session dan juga diskusi mengenai perkembangan fintech di Indonesia pada saat ini. Nah, pada hari ini kita akan mengundang para pelaku bisnis fintech dari kategori P2P lending yaitu ada COO at FinPlus yang merupakan perusahaan layanan pinjaman berbasis teknologi yang ditujukan kepada masyarakat. Lalu ada juga CTO at Julo yang merupakan perusahaan fintech juga yang bertujuan untuk memberikan solusi pinjaman online kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu juga ada COO at Crowdo yang, merupa, eh, yang merupakan perusahaan yang memberikan solusi keuangan B2B terintegrasi dengan mendigitalisasikan supply chain untuk mempermudah pemilik bisnis untuk untuk mendigitalisasikan um, their business activities gitu. Nah, sebelum kita memulai untuk talk show pada um, siang hari ini, aku akan memutarkan dulu beberapa video um, profil dari Sagara dan FinEx. Oke, okay, sebentar. Hey, we're Cigar Technology. We create websites and mobile applications. Six years of implementing more than 150 projects, we've helped broad industries from the biggest banks, corporations, SMEs, and startups in Indonesia, Southeast Asia, Australia, and the world. We care about your business and your growth through digital. Now it is the time. Visit sagaratechnology.com. Go big with sagar and let's talk. Introducing Sagara Technologies. Venex. Venex builds advanced financial software that helps businesses dominate the competitive financial industry to become more competitive, agile, and flexible. Venex has established a P2P or crowdfunding library for your financial software systems. First is the online loan submission where on the one hand, user or the borrower can submit their data to borrow the loan. On the other hand, the admin assesses the information submitted to give the scoring in the form of numeric, document, or tax. The users submit their data, like ID card with a selfie, which then will be sent to Duke Chapel for the authentication process. Related to the numeric input, as previously mentioned, the admin approves the data submitted by the borrower and sees the scoring, and it will automatically update the loan grade. When the borrower passes the digital verification along with the scoring, the admin carries out an assessment or analysis to either approve or reject the loan the admin publishes the loan in the marketplace where the lender funds the loan to the borrower and lastly when the funds have been collected the admin can make disbursement for the approved borrowers at the same time finex provides the full fintech category in our library such as investment and risk management payment clearing and settlement lending and crowdfunding, and market aggregator. With FINEX, it's scalable, provide competent tech expertise, and fast. Sagara's dedicated fintech developers foster a deep understanding of the financial regulatory and frameworks where we compose advanced risk analytics and compliance management solution accelerate your fintech service finnex complete tech solution for the financial industry visit sagartechnology.com go big with sagar and let's talk Oke, okay. dari video yang telah diputar, kita bisa melihat nih bagaimana financial technology benar-benar menjadi topik yang sangat-sangat di mata konsumen saat ini. Nah, sebagai layanan keuangan yang berbasis teknologi, tentunya dapat memberikan layanan yang lebih advance lagi kepada konsumen di Indonesia, tentunya. Namun, seiring dengan perkembangan pasar keuangan, sektor fintech juga semakin diminati oleh pengguna-pengguna mudanya, baik di negara maju maupun berkembang, seperti Indonesia. Nah, terutama di bidang P2P lending, di mana OJK juga telah mencatatkan akumulasi penyaluran, pinj penyaluran pinjaman fintech lending yang telah bertumbuh sangat pesat, bahkan lebih dari angka 100% berdasarkan laporan year on year di Oktober 2020. Bahkan pada laporan per Mei 2021 dicatatkan terdapat 127 perusahaan yang bergerak di P2P lending. Nah, maka dari itu pembahasan pada sore, pada siang hari ini di Sagara Fintech Roundtable memiliki value yang sangat berguna bagi edukasi pada masyarakat dan juga uh, agar uh, kita semua bisa settling dengan perkembangan fintech pada saat ini, terutama di bidang P2P Lending. Oke, okay, membuka diskusi pada siang hari ini um, kami mendatangkan tiga speaker yang sangat influential di bidang P2P. Uh, aku juga akan membacakan profil singkat dari pembicara-pembicara di siang hari ini. Uh, ada Bapak Koko Cataka uh, yang telah memiliki years of experiences di dunia multinasional dan juga industri uh, dan juga industri asuransi hingga saat ini Bapak Koko Cataka menjadi seorang Chief Operation Officer uh, di Vinplus. Uh, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. siang, Pak. Yang ada Adelina. Selamat siang teman-teman semua. Oke okay, untuk nextnya ada Bapak Safdar Hussein uh, from Julo who has numerous of work work experiences mostly comes from abroad and now is the Chief Technology Officer at Julo. Good afternoon. Halo. sir. Hello, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ya, thank you for having me. Uh, I hope I can uh, ya yeah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Uh, ya yeah, saya tentunya bukan jagoan. Uh, FinTech seperti rekan-rekan uh, lain ya, tapi uh, I'll do my best ya. So, jadi my perspective is different ya. Tentunya dari bidang teknologi, my background a lot to do with uh, mathematics and computer science, that kind of stuff tapi uh, just wanted, uh, you know, is this is something interesting to me ya. Yeah? And then sesuatu yang penting buat saya dan sesuatu yang menarik. Jadi uh, kebetulan mendapat kesempatan kerja di Julo. Demikian. Oke, okay, thank you Pak Safdar. Um, the key of this event is to share our our um thoughts and uh, knowledge juga Pak. Jadi um, ya yeah, berbagi ilmu itu emang sangat penting di zaman ini ya Pak. Oke, okay, nextnya ada Ibu Nur Fitriani um, yang telah merintis perjalanan karirnya di di perusahaan-perusahaan ternama hingga saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer di Crowdo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dirina, selamat siang uh, peserta untuk seminar hari ini. Terima kasih atas kesempatannya mengundang kami untuk bisa berbagi pengalaman kami di dunia fintech. Oke, selamat siang Ibu dan Bapak. Ter terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara kita nih di Sagara Fintech Roundtable. Nah, tema yang akan dibawakan kali ini adalah uh, Indonesia Goes to All Digitalization and We want to see how the role of P2P lending on the progress of economic growth in Indonesia. Nah sekarang kita juga sudah menyiapkan beberapa key questions yang telah disiapkan untuk menjadi bahan diskusi pada siang hari ini. Uh, before we start the discussion, jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan nantinya bisa dimasukkan di chat box dan nanti di penghujung acara kita akan melaksanakan sesi Q&A. Oke, okay, um, kita mulai diskusinya dulu. Uh, dengan pertanyaan pertama, uh, melihat perkembangan P2P yang telah melesat di zaman yang serba digital ini, uh, bagaimana um, Bapak atau Ibu menjelaskan secara uh, secara uh, jelas gitu bagaimana kerja P2P lending itu sendiri? Mungkin bisa dari Bapak Koko terlebih dahulu. Oke, okay, uh, thank you Adelina. Halo, selamat siang Ibu Nurfitriani dan juga Pak Safdar. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih, Pak. Ya, kalau kita ngomongin tentang P2P, ya uh, mungkin saya bisa tahu sedikit nggak, background di sini. Kayaknya teman-teman masih muda-muda semua, ya, seperti masih kuliah semua nih, sepertinya atau gimana. Mungkin saya ngobrolnya lebih casual, ya, supaya mudah dipahami. Tapi intinya, dari, iya, Pak. dari iya. namanya sendiri, P2P, kan, ya, peer-to-peer uh, peer -peer, artinya. Kita kami semua di sini teknologi finansial itu merupakan suatu platform yang mempertemukan antara pemberi dana atau peminjam pemberi pinjaman maaf dan juga peminjam atau borrower. Jadi istilahnya kita mempertemukan dua pihak satu yang punya dana dan satu pihak yang membutuhkan dana atau biasa kita sebut borrower dan lender. Dan untuk proses itu biasanya kita mendapatkan di platform tapi secara hukum dan secara legalitasnya transaksi pinjam meminjam itu terjadi antara si lender dan si borrower tadi. Tentu saja difasilitasi oleh kami, perusahaan-perusahaan fintech ya. Kami yang memberikan fasilitas berupa pengelolaan pinjam meminjamnya, KYC-nya, terus untuk kredit scoring-nya sampai juga nanti masalah uh, collection-nya. Jadi sekilas uh, seperti itu ya itu yang yang paling basic ya. Mungkin nanti Pak Safdar dan Ibu Fitriani bisa menambahkan juga. Oke, okay, next mungkin bisa dari Bapak Safdar? ingin menambah, menambahkan. Uh, Oke, okay. so yes, thank you. So I'm gonna ya yeah, aku cheating sedikit ya. <laughs> Jadi mungkin uh, aku uh, apa uh, just going to go through the document yang disediakan itu ada Tor ya mungkin pemandu ya supaya kita ngobrol ke kemana-mana semoga kita uh, fokus di apa yang mau kita bilangin ya. tadi arti saya rasa uh, Pak Koko menjelaskan dengan baik sekali P2 itu apa ya P2 P itu sebenarnya kan uh, sesuai dengan ya perkembangan ekonomi perkembangan teknologi dan bisnis selama ini ya sesuai dengan apapun yang terjadi di mana-mana itu juga salah satunya ya teknologi peminjaman uang dan kalau dipikir peminjaman uang saja itu mungkin uh, tidak tepat ya saya rasa P2P lending ini Uh, mungkin Halo. terputus mungkin ya uh, Bapak Safdar mungkin bisa ya, dilanjutkan. Ah, bisa bisa dengar sekarang? Oke. Okay. Oke okay, Pak bisa. Okay, <laughs> tadi saya yo, start yo. video juga sekalian. Oke, okay, bisa okay, lihat ya. Oke, yes. oke okay, okay. tadi, tadi tadi internet saya mati, maaf nih enggak tahu nih nggak lagi I don't know lah. Apa <laughs> ya tapi uh, baik lagi jadi uh, uh, seperti yang Pak Koko bilang I think maybe the only thing yang saya mau tambahkan ya. peer to peer itu Uh, adalah salah satu uh, digitalisasi dari sebuah uh, set uh, financial service yang mungkin ada di pertama-tama mungkin bukan pertama ya tapi salah satu yang ada sekarang dan dan uh, banyak sekali service-service finansial yang sekarang ini biasanya dilakukan oleh you know, institusi seperti bank dan segala macam itu saya rasa prime banget untuk didisrupt dengan teknologi dan dengan, dengan pengetahuan yang baru dengan adanya uh, uh, peraturan baru dengan adanya ke, kemudahan untuk uh, teknologi dan juga orang melakukan berbagai macam hal gitu ya uh, banyak banget benefit dari finansial yang yang sudah terjadi karena perkembangan teknologi kita bisa 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 ngomong tentang apa uh, remittance segala macam gitu ya tapi spesifik di acara ini tentang P2P lending dan kenapa P2P itu menarik, why is it different ya? Saya rasa uh, yang paling tepat itu eh, semua itu tepat sebenarnya, tapi ya perlu dimengerti bahwa P2P itu uh, sangat tergantung kepada teknologi karena uh, intinya ya P2P itu tadi itu kan uh, itu merupakan sesuatu uh, perusahaan atau sebuah uh, sebuah uh, service gitu ya yang mempertemukan langsung investor pendana pen, uh, peminjam tanpa perantara pakai teknologi dan sistem uh, di mana mereka nggak usah ketemu secara langsung dan mereka tidak usah melakukan banyak hal yang biasanya bank lakukan untuk mengeluarkan loan dan segala macam. Jadi intinya dengan ada teknologi demikian, virtual teknologi orang bisa melakukan hal-hal sama Sampai-sampai tangan pun, persetujuan persetujuan utang piutang pun bisa dilakukan dengan digital sekarang. Dengan adanya know, virtual virtual signature dan segala macam. Jadi. P2P itu uh, memberikan landasan tersebut, gitu ya. Jadi landasan tersebut untuk mem, uh, memberikan kesempatan uh, adanya alternatif metode alternatif untuk memberikan loan, saya rasa, kepada orang-orang yang memerlukan loan. Gitu. Uh, mungkin P2P itu cetaknya benar demikian, gitu ya. Nanti kita bicara lagi tentang kenapa P2P and YP is important. Well, I'll take it from there for next maybe. Uh, <laughs> silakan. Berarti peran teknologi sangat penting juga, ya Pak, untuk perkembangan P2P. Sangat. Yang... Ya, ah. dan saya dan saya rasa tanpa adanya perkembangan teknologi tidak akan ada adanya P2P sekarang ini. Mungkin ada, ya, di zaman dulu, tuh mungkin ada dengan, dengan manual gitu ya. Bisa dibilang juga P2P itu. Bisa, ya, ada. Bisa, juga. Gaya, Arisan tuh kira-kira 2 p ya. Mungkin <tuk> juga sih, <tuk> ya. Tapi, tapi P2P itu uh, 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 ya. Yeah. Pinjam meminjam itu kan uh, uh, harus ada beberapa ada beberapa hal yang ditimbang gitu ya, yang harus kita harus kita kita lihat gitu ya. um, kalau dalam kita bicara dengan dalam 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 uh, 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 at at scale ya dimana kita meminjam orang ke banyak orang dan juga jumlah uang yang besar tentunya kita mau tahu risk factor. Uh, bagaimana menentukan uh, harga loan yang sehat, di mana kita memberikan sebuah loan, tapi uh, loan itu juga uh, 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 harganya itu bisa dicerna oleh uh, lender, tapi juga bisa menguntungkan untuk orang yang memberikan lending tersebut, ya. interest gitu ya dan banyak hal lagi macam-macam yang terjadi untuk membuat loan yang smart loan. I, think, I think P2P smart loan is only can be enabled by technology, specific technology. Sure, kalau kalau dalam dalam uh, sisi mikro mungkin enggak, ya, tapi kalau kita bicara tentang saat ini dan perkembangan P2P lending di Indonesia secara besar dan, dan dengan jumlah yang fantastis dan perkembangan fantastis itu, tentunya tidak mungkin tanpa ada teknologi dan sangat konotatif banget dengan te perkembangan teknologi. Oke, luar biasa ya. banget ya Pak peran teknologi di P2P lending. Nah, kalau ya. uh, dari Ibu Fitriani dari Kraudo bagaimana Ibu? Iya, saya rasa semua sudah di cover ya oleh Pak Koko dan Pak Salman. Eh uh, basically saya cuma yang menambahkan bahwa kehadiran fintech di P2P lending itu kan memang uh, sebuah inklusi keuangan ya, sebuah Uh, upaya dari teknologi untuk menjawab basically kebutuhan dari masyarakat terhadap akses pendanaan. Uh, intinya ada di situ, si teknologinya ini lebih ke enabler untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang uh, ada di gap dalam uh, memperoleh pendanaan. Kalau kita tahu kan lebih dari sekitar 1,2 triliun bahkan 2 triliun US dollar ya. Uh, gap pendanaan yang ada di Indonesia jadi uh, ya memang seperti itu sih, ini tambahan dari saya yaitu sebuah uh, tools untuk uh, mereka yang membutuhkan akses kepada pendanaan, inklusi keuangan, maka hadirlah fintech terus berlalu. Oke, nah sebetulnya kalau melihat dari Crowdo itu sendiri kan lebih ke B2B ya, Bu? Ya, benar sekali ya. Itu sebenarnya ada perbedaan sih Bu dari... B2C itu sistemnya seperti apa? B2B mungkin prosesnya seperti gimana? Itu ada perbedaannya nggak Bu? Baik, kalau untuk B2C saya mungkin bukan orang yang tepat untuk bicara ya. Jadi saya mungkin lebih menjelaskan ke model bisnis yang dimiliki Krudo saat ini. Kalau Krudo sendiri kita memang berfokus pada pendanaan untuk UMKM ya. Dalam hal ini khususnya rekan-rekan yang untuk butuh pembiayaan atau pendanaan mulai dari 50 juta sampai dengan 2 miliar per boronya untuk proses analisisnya sendiri tentunya jauh berbeda dengan kita melakukan analisis untuk pinjaman bagi pribadi. Kalau kita melakukan analisa pinjaman untuk badan usaha banyak parameter yang dibutuhkan, tidak hanya parameter dari segi data tapi juga verifikasi-verifikasi yang mau tidak mau harus tetap dilakukan ya dengan model Ya dengan kondisi yang masih sekarang antara online dan offline activity. Jadi data-data kan masih ada sudah ada sebagian yang online tapi masih ada verifikasi yang harus dilakukan secara offline. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa, pertama biasanya adalah kebutuhan pendanaannya beda ya jumlah pinjamannya beda. Kedua tentunya peruntukannya juga berbeda ya karena kita peruntukannya produktif sehingga kita harapkan ada efek domino kepada masyarakat yang merasakan manfaat dari pendanaan yang kita salurkan kepada UMKM. Dan yang ketiga tentunya dalam proses kita melakukan analisa, dan yang paling penting terakhir adalah proses kita melakukan mitigasi risiko. Karena melakukan mitigasi risiko terhadap pinjaman yang untuk UMKM sangat-sangat berbeda, kita harus sangat kuat dalam proses verifikasi sekali lagi, dan juga dalam proses memastikan legal standing-nya cukup kuat. Begitu, mbak. Oke. Okay. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya dan bapak-bapak sekalian. Untuk next-nya, aku lebih ingin mengetahui nih bagaimana uh, inspirasi untuk mendirikan perusahaan yang berbasis P2P Lending itu uh, mungkin bisa dijelaskan dulu backgroundnya gimana untuk memasuki industri P2P Lendingnya sendiri, mungkin bisa dimulai dengan Bapak Safdara. Oke, okay, I'll, yeah, I'll do my best ya. Yeah. <laughs> uh, tapi sebenarnya uh, thank you banget Pak uh, Bu, uh, Bu Nur ya tadi uh, address hal-hal penting yang tadi sebenarnya harus harusnya dijelaskan tentang p2p dan kenapa sebagainya dengan dengan secara baik ya jadi balik lagi kayaknya perlu dijelaskan kenapa orang dan p2p itu uh, jadi pertanyaan kan uh, gimana ya saya itu apa, apa ya gimana, uh, faktor apa yang yang, uh, uh, yang uh, uh, the risk lah of the P2P ya, dan bagaimana dicari untuk menjadi or be inclusive, be be included in this kind of business gitu ya. So uh, anyways, um, let me see a second. Maaf ya. Um, jadi gini, uh, maaf nih kalau sedikit mengulang gitu ya. Jadi, I think itu dimulai dari biasanya bisnis manapun juga ya itu itu ini bukan hanya eksklusif di di fintech atau P2P any business apalagi zaman sekarang bisa dibilang startup dan sebagainya macamnya itu biasanya dimulai dari uh, mungkin entrepreneur itu melihat adanya sebuah masalah masalah yang ada di masyarakat atau dimanapun dan kita berpikir dengan adanya perkembangan teknologi pengetahuan dan sebagainya macamnya kadang-kadang kita dapat ide kreatif nih bisa nggak sih kita memecahkan masalah ini dengan pengetahuan kita yang baru baru kita dapatkan ini apalagi masalahnya itu sesuatu yang dear to your heart ya sesuatu yang penting dan ingin banget kita pecahkan gitu jadi uh, I think the driver to P2P business or any business to begin with ini true dimanapun juga pertama harus mengetahui masalahnya, apakah ada masalah dan tadi seperti dijelaskan memang ada masalah itu sekarang. Jadi uh, tadi udah, udah didiskusi ya, banyak banget uh, gap di mana sekarang uh, Indonesian ya, uh, 271 million populations, uh, fast growing tujuh ya. persen dari orang Indonesia itu kredit uh, invisible. Jadi mereka, tak unbanked unbank dan tidak punya akses ke kredit card dan segala ya. Jadi uh, lucunya ini saya ingat banget kan kata-katanya uh, Adri my my, uh, my CEO when when I talk about this bank exists ya untuk uh, uh, memberikan loan dan kebanyakan orang-orang yang 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 bisa mendapatkan loan dari bank tersebut adalah orang-orang yang biasanya nggak perlu nggak uh, perlu uh, loan tersebut lucu ya jadi orang-orang uh, yang perlu loan malah nggak bisa dapat loan dari bank-bank tersebut. Dan masalahnya adalah uh, dengan tepat kita bisa melihat bahwa adanya gap tersebut yang tadi disebutkan. Dan itu I, I think is the most important thing in any business. I think especially in P2P, masalahnya jelas banget nih. Uh, adanya demand yang sangat besar untuk uh, solusi di mana orang-orang yang memerlukan peminjaman uang ataunya uh, itu tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya dan bagaimana cara melakukannya dengan murah di mana mereka mendapatkan inklusi finansial. I think that's the driver number one is knowing the problem. The second part is knowing apakah ada solusinya gitu, apakah ini bisa dipecahkan masalah tersebut gitu. dan bagaimana memecahkannya dengan cepat, make sense, mungkin murah, mungkin bisa menjawabnya. Uh, uh, without having the same problem yang yang sekarang ada yang tidak memungkinkan klon tersebut bisa di bisa di di uh, disperse ke ke orang-orang tersebut. Nah, uh, jadi seperti disebut tadi ini eh, ah, go ahead. Ada pertanyaan? So far? Nope, uh, nanti di akhir bakal ada Q&A-nya, Pak. Alright, right. Oke, right. okay, so so go next ya. Yeah. Jadi um, so I'm just going to go step really fast ya. Yeah. Um, jadi seperti yang dibilang tadi, untuk menjadi P2P uh, successful P2P business, I think it's important to understand one the problem, two kita ini punya nggak sih strategi yang bagus untuk bisa memberikan loan tersebut, karena loan tersebut sifatnya itu juga yang tadi dibilang mempunyai resiko kan, resiko orang nggak bayar. Macamnya dan memberikan loan tersebut juga ada ongkosnya, dan kalau kita lihat dari uang sendiri, source of funding, uh, funding yang ada itu bisa dibilang mempunyai uh, kesempatan untuk digunakan dalam berbagai macam hal yang, yang mungkin infinity in nature. Itu. Why use it to lend to someone else? Why not use it to do something else? Yeah. Jadi, uh, Uh, I think the problem itu yang yang ada di Indonesia immediately that was realized from from this is number one adanya demand yang besar untuk uh, uh, orang mendapatkan loan tidak terpenuhi dan itu sekitar 80 billion dollars. I think um, not that the money is not there, the money is there tapi financial institutions and everything else do not willing to extend ya uang tersebut karena ongkos resiko dan berbagai macamnya. Um, terus bagaimana bisa kita bisa menentang masalah ini? Jadi uh, itulah saya rasa perkembangan adanya bisnis B 2 B tersebut. B 2 B itu basisnya teknologi, di mana yang pertama terjadi adalah oke okay, bisa nggak sih kita memberikan paling enggak nih visibility dan juga some some KYC lah ya, know your customer, know the people. Jadi siapa sih yang terlibat peminjamnya dan segala macam bisa bisa capture mereka dan data mereka itu bisa ter, bisa 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 diverifikasi. Di Jadi kita bisa lebih nyaman memberikan loan. Itu itu mungkin the most basic part. Ya. Dan dari situ bisnis P2P itu berkembang uh, dan menggunakan banyak banget teknologi-teknologi um, yang cukup canggih ya termasuk machine learning, AI, segala macam untuk memprediksi risiko dan juga memprediksi uh, uh, berapa amount yang orang mungkin mampu bisa uh, yang 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 wajar untuk diberikan uh, uh, loan atau atau uh, extend credit for and um, etc berbagai macam sifat-sifat loan demikian itu itu dilakukan secara uh, otomatis melakukan teknologi itu perkembangan P2P yang sehat itu dari Uh, uh, saya sendiri sebagai julo gitu di julo ya julo julo itu visinya demikian ya kita itu membangun julo karena melihat masalah tersebut ya uh, problemnya underserved communities, untouched by traditional financial institution, tidak ada for, tidak adanya formal credit history. Indonesia nggak punya credit history kayak seperti di US atau beberapa negara yang di mana kita punya ada ya seperti credit score dan segala macamnya. Sekarang udah mulai ada ya, tapi waktu itu mungkin belum ada banget. Terus banyak juga kejadian di mana kebutuhan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeksploitasi orang-orang dengan memberikan predatory interest rate atau predatory loan. Jadi loan yang bunganya gila-gilaan gitu ya dan kejadian-kejadian terjadi gitu. Nah, itu problem itu problem pertama yang kita lihat sebagai bisnis julo dan kita lihat sebagai kita bisa nih soft problem ini Solusinya bagaimana gitu. Jadi, kita lihat mungkin kita bisa melihat alternatif data sebagai informasi yang biasanya tidak dilihat untuk melakukan uh, kalkulasi sebagai uh, uh, kalkulasi uh, uh, untuk uh, uh, menilai paling enggak pinjaman itu bisa diberikan atau tidak berapa kepada siapa dalam berapa lama interest rate dan macam itu. Terus kita kebetulan juga uh, mempunyai unik uh, pengetahuan tentang AI yaitu artificial intelligence ya di mana kita mau memanfaatkan mesin, memanfaatkan komputer untuk melakukan prediksi sendiri. Jadi mereka tuh melakukan prediksi dari jadi semakin banyak data yang kita dapat, semakin banyak kita melakukan transaksi loan macamnya mereka itu melakukan uh, 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 kalkulasi untuk uh, uh, resiko uh, uh, loan kepada individual yang underserved. Nanti, uh, finally, yang terakhir itu yang saya bilang tadi, ya, orang-orang diberikan -orang eh, terkena eksploitasi karena hal itu. Kita mempunyai eh, kewajiban, dan misi kita itu memberikan loan yang competitive pricing compared to competitors within market. Jadi, harganya or, or the nya itu tidak membunuh orang, tapi wajar, dan bukan sesuatu yang. Um, uh, sifatnya hanya untuk buang dan disayangkan itu banyak sekali banyak tugas saya rasa ya, di luar dari Juru sendiri di luar dari BTP um, untuk ke, ke, adanya uh, pengetahuan di masyarakat bahwa uh, OJK dan sebagainya macam kerja kerja keras untuk untuk mengurangkan uh, adanya orang-orang memanfaatkan masalah-masalah ini um, mungkin Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi lain, siapa so, maybe somebody wants to talk, but ya, oke. Mungkin uh, nextnya dari Bapak Koko Cataka dulu. Oke, okay, uh, thank you, Adelina. Thank you, Pak Fajar. So, uh, yeah. jadi kalau pertanyaannya tadi, gimana? Kenapa kita terjun di bisnis ini, ya? Kalau nggak salah, Adelina, iya, yeah, betul. Yeah, betul. Ya kalau saya pribadi sih jujur aja ini perusahaan bukan saya yang mendirikan tapi kenapa saya antusias dan uh, involved banget di sini karena berdasarkan pengalaman pribadi ya kalau saya boleh cerita saya tuh punya teman uh, dia mau start usaha ya mau start usaha dia nggak punya pengalaman sebelumnya uh, apalagi kalau kondisi pandemi kayak kemarin ini ya uh, sadly banyak teman-teman saya yang tiba-tiba uh, kehilangan pekerjaan harus uh, apa istilahnya berbalik arah jadi pengusaha. Nah mereka-mereka itu mungkin punya keahlian, kepintaran dan mungkin punya tahu ada peluang yang bisa digarap. Tapi ada hambatan juga, yaitu mereka nggak punya permodalan dan mereka tidak punya akses ke arah sana. Mungkin beberapa yang punya apa istilahnya riwayat kredit di bank mungkin bisa dibantu. Tapi buat mereka yang sama sekali tidak pernah kenal produk perbankan bagaimana? Mereka ini enggak, nggak nggak punya akses ke sana, dan kalau mereka tiba-tiba datang ke bank atau oke, okay, mohon maaf, mungkin kita enggak sebut bank ya, tapi lembaga keuangan konvensional lah. Okay. mereka datang ke lembaga keuangan konvensional, terus ditanya pernah punya riwayat perbankan enggak, pernah punya kredit enggak, hasilnya gimana, dan mereka enggak punya gitu loh. Jadi, mereka harus mulai sesuatu, tapi mereka enggak difasilitasi untuk itu, gitu. Ini kayak pertanyaan telur sama ayam mana yang duluan harus punya utang dulu untuk bisa punya utang atau bagaimana? Nah untuk itu fintech dapat menjembatani hal yang tadi itu betul tadi yang disampaikan Pak Safdar banyak masyarakat kita itu yang mungkin unbankable atau underserved oleh lembaga keuangan konvensional dan itulah kenapa fintech ada dan saya sendiri melihat teman-teman saya tadi itu butuh akses ke sana dan mereka tidak tahu harus kemana bisa sih pinjam eh, mungkin kayak dengan tanpa jaminan atau mungkin dengan pinjaman-pinjaman eh, yang lain yang eh, sifatnya mungkin tadi Pak Safdar bilang predatory lending ya itu di masyarakat kita udah udah eh, apa sangat sangat banyak ya contohnya kayak misalnya eh, rentenir teman-teman yang di sektor informal ya di pasar-pasar tradisional itu mereka udah biasa banget ketemu rentenir dan bagi mereka itu jadi jadi umum gitu tapi itu kan bukan sesuatu yang baik sebetulnya dalam jangka panjang sebetulnya itu merugikan mereka cuman mereka mungkin belum sadar dan mereka itu kalau misalnya disuruh ditanya Pak kenapa nggak pinjam ke bank atau kooperasi atau apa mereka nggak punya akses ke sana dan disinilah uh, fintech itu bisa menjembatani itu yang itu yang saya lihat ya itu satu dan kedua kalau kita bisa lihat datanya Bank Indonesia dan bahkan juga Jokowi sendiri pernah bilang Pak Jokowi atau dan OJK pernah menyampaikan bahwa kebutuhan pinjaman atau kebutuhan dana untuk PM atau untuk sektor usaha itu mencapai Rp1.000 uh, triliun yang mana hanya sedikit aja disampaikan oleh lembaga keuangan konvensional. Kenapa? Karena banyak keterbatasan tadi dari sisi infrastrukturnya dari sisi uh, dan akses dan dari banyak halnya dan itu bisa kita jembatan juga dengan penggunaan teknologi kita kalau kita lihat lembaga kawan, -kawan ya mereka untuk mencapai ke daerah-daerah yang di pelosok ya kita kan negaranya kepulauan mereka harus punya infrastruktur mereka harus punya gedung di sana mereka harus punya orang di sana sementara kalau kita fintech kita bisa pakai uh, teknologi cukup uh, sambungan telepon dan uh, mobile uh, phone atau gadget itu itu, itu udah bisa jadi itu tadi eh, kenapa kita melihat dan saya sendiri pribadi sangat antusias untuk membesarkan bisnis fintech ini karena saya melihat kita punya peluang ya untuk membantu perekonomian eh, masyarakat Indonesia secara eh, menyeluruh dan juga membantu program pemerintah. Ya kalau mungkin Adelina dan teman-teman lihat juga di berita eh, perbankan kita itu eh, sek apa penyaluran kredit UMKM-nya tuh hanya sekian persen dari yang ditargetkan. Kalau nggak salah sekitar 50 persen aja. Jadi masih ada gap di situ. Iya, betul. Tapi ya ini memang bukan bukan salah mereka juga karena peraturannya memang seperti itu gitu. Harus ada tatap muka, harus ada jaminan, harus ada segala macam prosedur yang uh, secara uh, polisi memang tidak bisa di uh, apa dilewatin. Dan karena itulah ada kita, ada fintech dan itu uh, saya rasa kenapa kita mau atau kenapa saya uh, spesifikly ya secara personal merasa bahwa fintech ini adalah dunia saya gitu dan saya pengen makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang punya akses kepada uh, pendanaan gitu. itu tadi. Gitu. Saya rasa itu Adelina. Oke terima kasih banyak Pak. Kalau dari Ibu Fitriani mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya, kalau sedikit mengenai latar belakang um, sama seperti Pak Koko tadi ya, uh, saya juga bukan pendiri dari fintech ini sendiri tapi mewakili para founder kami. Spirit kami sebenarnya dari awal tujuan kami mendirikan adalah financial uh, solution, digital solution services. Jadi kami bukan ah uh, kami jadikan fintech peer-to-peer -peer lending ini adalah sebagai tahapan pertama untuk menghadirkan solusi keuangan digital bagi UMKM di Indonesia. Karena tadi seperti yang disebutkan itu ada 2.000 triliun rupiah gap uh, financing untuk uh, di masyarakat Indonesia dan di situ uh, langkah pertama kami kami hadirkan uh, financing program melalui fintech peer lending. Kemudian kami juga hadir dengan produk-produk baru ya di kalau uh, di sini uh, rekan-rekan mengunjungi website kami di www.rododot.id. Rekan-rekan bisa melihat bahwa kami juga menghadirkan layanan seperti neobank di mana uh, UMKM ini bisa melakukan digitalisasi proses bisnis mereka. Karena yang kami pahami setelah lebih dari lima tahun, eh sorry lebih dari empat tahun ya beroperasi di Indonesia dan lebih dari tujuh tahun secara regional di Asia Tenggara, kami melihat bahwa pada saat melakukan pemberian pinjaman kepada para peminjam khususnya UMKM, data adalah challenge paling besar. Kenapa? karena UMKM tuh biasanya laporan keuangannya catatannya tuh cuma pakai kotak, kertas kecil gitu, oh si ini beli itu karena sayur gitu. Nah itu kalau kita bawa ke banking ke multi finance bakalan diketawain ya. Ada mungkin di beberapa daerah yang masih mau lihat tapi belum tentu bisa lolos juga KYC seperti yang Pak Koko sampaikan tadi. Jadi kami menyadari bahwa pain point yang dirasakan oleh para UMKM ini adalah memberikan data yang bisa uh, untuk financial institution Eligible untuk bisa dilakukan analisis dan juga analisis resiko. Karena kenapa industri keuangan konvensional atau tradisional itu masih sangat sulit memberikan pembiayaan karena mereka nggak punya data. Mereka tidak bisa mengukur berapa sih resiko kalau saya memberikan pinjaman kepada satu calon debitur. Nah, jadi sekali lagi yang kami coba hadirkan adalah financial digital solution kita mencoba memberikan kemudahan dalam menggenerate data dan mengolah data sehingga bisa mengupayakan memitigasi risiko sekecil mungkin. Itu untuk pemberi pinjaman, sedangkan untuk para peminjam tentunya memberikan akses solusi keuangan digital seluas-luasnya tidak hanya pada pinjaman tapi juga pada produk-produk lain. -produk. Terima kasih, Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Jadi yang bisa dilihat tadi, um, bagaimana perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekalian tuh memasuki market P2P lending itu kan melihat dari permasalahan, dari perkembangan, dari potensi pasarnya juga dan juga seperti permasalahan UMKM di daerah-daerah mungkin yang masih mungkin aksesnya untuk mendapatkan pinjaman uang itu masih sangat terbatas gitu ya, Pak dan Ibu. Oke, okay, untuk selanjutnya kita pengen ngeliat nih, keadaan perusahaan um, sejak pandemi ini tuh mengalami mungkin kemajuan, atau mungkin sempat turun. Itu uh, mungkin ada dinamikanya, gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Koko dulu. oh, ternyata saya masih mute. <laughs> iya, Pak. Oke. Okay. Jadi eh, maaf tadi tentang kemajuan, eh, jadi semasa pandemi ya? Iya Pak, betul. Oke, okay. eh, sebetulnya ini sedikit, apa ya, fakta yang sedikit eh, menyedihkan ya bahwa tahun lalu itu sebenarnya peningkatan permintaan fintech itu tinggi sekali ya Delina. Ini eh, memang faktanya kita lihat di lapangan ya, banyak orang mohon maaf kehilangan pekerjaan, Usahanya susah segala macam. Mau nggak mau mereka butuh butuh dana talangan atau dana pinjaman untuk mungkin sekedar menyambung hidup atau mungkin sekedar untuk uh, bertahan dari usahanya supaya tetap tetap buka supaya tidak tutup ya supaya masih bisa gaji karyawannya ya. Sadly tapi uh, ternyata tahun lalu itu bukan saat yang baik juga buat kami. Uh, saya nggak tahu dengan fintech yang lain ya tapi terutama kami di Finplus itu kita bahkan sempat melakukan moratorium untuk pemberian kredit baru. Itu di awal-awal Maret sampai dengan pertengahan tahun, sampai dengan Juli-Agustus itu kita berhenti untuk disperse kredit baru. Permintaan banyak ya, permintaan banyak, request banyak, pengajuan banyak. Tetapi kita melihat bahwa ekonomi saat itu tidak stabil ya. Dan kami juga punya tanggung jawab kepada lender atau pemberi apa istilahnya Orang yang menaruh dana di kita untuk uh, diinvestasikan dan itu tanggung jawab kita jangan sampai kita memberikan kredit tapi uh, tidak bisa kembali gitu nah itu yang yang kita takutin jadi kita juga punya tanggung jawab moral juga kepada lender dan kita juga punya tanggung jawab uh, secara luas kepada masyarakat untuk melakukan edukasi jangan sampai ya uh, menggunakan uangnya itu tidak bertanggung jawab artinya. Pinjam pinjam tapi nanti bingung ngembaliinnya itu kita nggak mau dan ini sesuatu fakta yang menyedihkan buat kita semua ya kita walaupun demikian masih tetap memberikan uh, pinjaman atau penyaluran pinjaman kepada nasabah nasabah kami yang memang sudah uh, istilahnya repeat order atau yang sudah pernah punya histori dan kita percaya bahwa mereka bisa mengembalikan dananya itu hal ini terpaksa kita lakukan ya untuk keberlangsungan usaha kita. Ya, tapi ini sesuatu yang yang ya alhamdulillah puji Tuhan kita survive dari masa itu ya. Dan akhirnya pada kuartal 4 kita bisa membuka full untuk pendanaannya dan akhirnya kita bisa uh, take up rate-nya bisa ngejar walaupun memang tahun lalu itu sangat berat buat kita semua dan saya rasa buat sebagian besar masyarakat Indonesia itu sesuatu yang berat sih. Saya rasa itu uh, ada selama pandemi kemarin, ya. Dan tahun ini, sih, kita merasa kita sudah cukup pede, ya. Kita sudah cukup punya base uh, untuk uh, tetap melanjutkan, walaupun sekarang udah ada PPKM darurat lagi, ya. Banyak usaha tetap apa uh, terpaksa ditutup segala macam, tapi kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Jadi, kita merasa cukup pede lah dengan risk uh, credit atau risk mitigation kita, sehingga kita masih tetap bisa membuka uh, penyaluran dan apa pinjaman baru. Terima kasih oh. Mbak Oke, okay. terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kalau dari Ibu Fitriani mungkin ada tambahan, Ibu? Ya, kalau di Krudo sendiri, kebetulan kami di tentunya pada saat awal pandemi saya rasa sama dengan rekan rekan yang lain ya mengalami hit yang cukup signifikan bukan ya lebih karena kita mencoba memprioritaskan kesehatan tidak hanya karyawan kami tapi juga para karyawan kerja kami juga. Masuk kuartal ketiga sudah mulai kelihatan oh situasi seperti ini orang-orang juga sudah mulai terbiasa dengan kondisi COVID sehingga bisnis sudah mulai bisa baik lagi bahkan boleh dibilang tahun lalu itu cukup baik buat kami kenapa karena kondisi dari segi keuangan kami pun cukup membaik kita masih bisa mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan positif di penghujung 2020 masuk ke 2021 masih dalam situasi pandemi COVID. Kami justru, target kami, justru jauh lebih besar dibandingkan sebelum sebelumnya, dan itu memang seiring dengan kebutuhan dari UMKM yang mengajukan pinjaman maupun menggunakan platform kami, dan juga kebutuhan dari pendana yang mencoba menyalurkan pinjamannya kepada peminjam-peminjam produktif. Jadi, boleh dibilang pandemi COVID di awal tentu membuat semua orang menjadi ketakutan, menjadi sangat bingung untuk melakukan apa ini, ya ini apa nih, dan harus bagaimana bersikap? tapi seiring dengan waktu, saya rasa pelaku bisnis di Indonesia dan juga pelaku bisnis seluruh dunia sudah mulai bisa beradaptasi sudah sama-sama bisa menentukan strategi, setuju sekali dengan Pak Koko ya ini PPKM nih sama dengan SBB kedua nih, di tahun 2021 nih, jadi kayak uh, semacam flashback ke masa lalu ya nah, jadi, uh, Laki -laki kita, kita lebih kita... siap seterusnya Ibu, ya. ya, Bu ya. Betul, betul Pak, ya, kita sudah saya rasa juga para pelaku usaha lain juga sudah lebih siap ya menghadapi uh, situasi ppkm sekarang sehingga saya yakin sih harusnya ekonomi juga masih bisa bertahan karena bagian semua orang harus bertahan untuk bersiap setelah kondisi covid ini berakhir nanti. sih Bu. Oke, kalau dari Bapak Safdar mungkin ada input lain Pak. Hello, uh, maaf pak. Halo, ah. halo, halo. Hai, uh, hey, guys. Uh, maaf banget nih saya hilang-hilang terus nih, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba uh, internet saya sangat tidak stabil. Okay. Jadi udah pindah ke HP, ganti ganti wifi tiga kali bolak-balik, nggak tahu kenapa mati terus dan waktunya sangat tidak enak gitu lagi, lagi sesi ini jadi saya nggak bisa konsen dan juga ke kemana karena ya inilah koneksi segala macam tapi uh, uh, I heard few in between ya tadi dari makasih dari rekan-rekan menjelaskan dan maaf saya saya nggak nggak berkontribusi sebanyak mungkin nih karena um, ya ya keterbatasan nah, koneksi tersebut tapi kalau boleh ya mungkin saya bisa uh, I don't know how much time we have uh, mungkin kalau misalnya Uh, Pak Koko atau Budur ada yang mau sampaikan lagi? Mungkin saya saya bisa uh, uh, present the sa uh, screen saya kali. Jadi kita bisa langsung ke ketornya sendiri. Intinya pertanyaan-pertanyaan yang mau kita jawab itulah lah. Jadi kita go through that really fast ya, semoga uh, kita ada cukup waktu untuk uh, uh, menjawab hal-hal atau titik-titik uh, uh, penting yang mau kita uh, jelaskan di di uh, apa di uh, sesi ini gitu. Jadi mungkin 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 demikian bagaimana kalau uh, kalian uh, setuju mungkin bisa saya bisa saya share screen? Eh uh, namun Atau uh, aksesnya hanya untuk uh, host aja Pak eh uh, Oke. Okay. Uh, oh gitu ya udah, ya udah. Jadi saya bacain aja ya. Saya bacain aja ya. Gitu ya. Oke, okay, siap Saya bacain bro. aja ya. Ya. Yeah. Jadi Ya, oke. Okay. Jadi, saya balik lagi ke Thor. Make sure we, we answer the questions, ya. Jadi, uh, land, pertanyaan pertama itu, landing itu seperti apa cara kerjanya. Seperti saya, kayaknya udah dijelaskan, dan kalau ada pertanyaan lagi, tentunya bisa ditanya lagi nanti. Yeah. Uh, faktor apa yang akhirnya membuat kita itu bendikan P2P? Tadi udah dijelaskan juga uh, tantangan apa yang dihadapi oleh P2P tersebut. Ya. Uh, tantangan tersebut itu uh, mungkin sesuatu yang... Uh, mungkin menjelaskan terlalu banyak uh, dan uh, saya mungkin kurang tahu dari uh, how other companies does things ya yeah, uh, and and how how they solve problem tantangannya mungkin berbeda-beda ya tapi uh, dari kita sendiri kita lihat tantangannya itu adalah uh, uh, tantangan di mana kita bisa memberikan loan secara benar yang tadi saya bilang gitu loan yang sehat di mana kita memberikan loan, tapi loan itu terukur resikonya dan loan tersebut dari sisi pendananya tidak memberikan loan yang secara sembarangan dan kita kita tidak ber, tidak kita itu tidak apa uh, 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 responsibel untuk uh, uh, memberikan loan tersebut kalau orang, orang yang mungkin menggunakannya secara secara buruk jadi saya rasa um, tantangan itu paling besar dan kita sebagai julo sendiri lihat betapa pentingnya investasi yang kita lakukan untuk membangun uh, membangun uh, apa um, uh, ekosistem tersebut yang tidak ada yang membuat kita unik. Jadi itu yang membedakan perusahaan seperti Julo mungkin apalagi ke uh, traditional financial institution adanya otomasi Uh, untuk uh, dan juga seperti biasa kalau ada apa namanya orang mungkin lunbisnya ada uh, underwriter segala macam apakah itu bisa diotomasikan, semuanya itu bisa dilakukan secara online dan sebagainya jadi membuat ongkos untuk loan tersebut murah dan balik lagi karena adanya adanya teknologi sekarang yang ada itu kan gampang nih kita bilang begini ya ya kita mengadakan p P2P tapi supaya kita memberikan loan kepada orang-orang yang dulunya nggak bisa dapat loan nih ya oke okay, itu betul gitu itu betul memang itu betul itu masalah gitu kan itu masalah yang sudah pecahkan tapi kalau kita tidak berpikir panjang tapi itu itu pasti ada reasonnya kan kenapa ya oh, kenapa oh. mereka nggak dapat loan gitu uh, uh, tadi kan sudah disebutkan mungkin mereka itu nggak punya account dan semacamnya. dan mungkin Sifat-sifat tersebut akurat atau tidak kita nggak tahu itu pasti pastinya digunakan oleh institution financial institution untuk membuat sebuah model di mana model tersebut itu menggambarkan atau memberikan seperti gambaran resiko dari orang-orang tersebut gitu. Nah saya saya rasa saya sendiri juru dan dan dan, dan ta, tantangan dan sesuatu yang menarik dari teknologi 5 ini itu adalah uh, kita melihat adanya teknologi yang ada sekarang dan data-data yang ada sekarang itu tidak digunakan di mana konklusi yang ada sekarang itu terbatas akurat uh, opportunity eventually ya dan opportunitynya itu tidak hanya dengan dengan ya uh, feelingnya kayak ini orangnya baik nih kita enggak <tid> tapi dengan benar-benar dengan uh, kalkulasi hitungan ada skor ya pak seperti yang tadi uh, mirip dengan uh, uh, lembaga finansial itunya ada skor dan semacamnya betul jadi di julo sendiri kita kita invest banyak waktu dan uh, juga tenaga kerja dan semacamnya untuk melakukan machine learning gitu kita mengkoleksi banyak data melihat Bagaimana sifat orang membayar overtime segala macam Dan saya rasa semakin lama p 2 p ini berada, semakin baik sistem ini akan akan terjadi itu. Karena kan sifatnya machine learning. Jadi ini semua orang tahu sih machine learning itu apa? Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang pengen tahu machine learning itu apa? Machine learning bisa dijelaskan uh, secara brief mungkin pak? Uh, mungkin ada yang kurang tahu juga machine learning? Iya machine. Jadi Ya, jadi machine learning itu sebuah teknis teknik dimana kita mem, ma, ma, uh, uh, gimana kita melakukan sesuatu di komputer untuk uh, membuat komputer itu belajar sepe, uh, seperti manusia gitu. Jadi sep, jadi ini artificial intelligence. Jadi jadi mereka diberikan data yang datanya itu sifatnya sangat abstrak. Terus kita nggak tahu menghitung gimana, gimana. nah mesin ini membuat data tersebut dan melakukan prediksi. Jadi output itu adalah prediksi dan model. Dari model itu, nah itulah learning. Jadi mereka tuh belajar di uh, semakin banyak data yang mereka dapatkan seperti kita ya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak informasi kita dapat. Mungkin semakin banyak pengetahuan yang kita punya. Sama juga seperti dengan machine learning. Makanya namanya machine learning itu. Okay. Jadi machine learning ini digunakan untuk uh, belajar over time. Gitu ya. Over time itu semakin banyak data yang mereka koleksi, semakin pintar mesin ini untuk membuat prediksi yang lebih tepat. Dan jadi at, uh, saya rasa uh, itulah salah satu hal yang yang sangat uh, saat ini uh, uh, mungkin masalahnya di mana uh, London tersebut tidak tidak ter, tidak tidak ter um, uh, tidak sampai ke orang-orang yang yang mungkin um, ya ter resiko tinggi tapi baik lagi tidak adanya teknologi tersebut dan juga Uh, ongkos untuk melakukan hal-hal tersebut itu besar. Tapi karena seiringnya dengan ada teknologi sekarang, teknologi mobile dan segala macam, kemungkinan kita untuk uh, memberikan loan jauh ke lebih banyak orang yang dulunya nggak punya akses ke loan tersebut. Dan jumlahnya itu fantastis, banyak banget seperti dijelaskan tadi. Gitu. Oke, okay, terima kasih banyak. Um, oh, masih ada yang mau ditambahin Pak? Iya. Oke, okay, oke, okay, boleh. Uh, uh, ya ma mungkin masih ada sedikit ya. Jadi uh, 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 tadi kita sudah bicara dengan problemnya dan juga uh, uh, tadi udah jelas sekali. kita kira pertanyaan lagi nggak tentang uh, efek COVID dan bagaimana P2P, peran P2P di COVID masa COVID ini? Tadi udah dijelaskan kali ya. Iya ya, sudah sudah. Kalau pertanyaan lagi mungkin, uh, tapi kalau mungkin julunya sendiri ya, sudah ya. Oke okay, oke. Okay. Uh, kita lewatkan saja ya um, uh, dan kita udah menyiarkan ini berapa lama dan kita buktikan bahwa dengan menggunakan uh, teknologi yang ada sekarang ini kita itu mampu uh, berkembang dengan lumayan pesat pesat sekali ya malah ya untuk ma uh, 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 memberikan disbursement loan kepada orang-orang dan the growth rate despite the things that happening today itu eh uh, eh uh, uh, sangat besar. Jadi saya rasa peran peran dari teknologi ya balik lagi yang, yang saya bilang pertama tadi itu penting dan tidak bisa dipisahkan dari oh. adanya P2P bisnis ini dan perkembangan dari bisnis tersebut. Oke. Okay. Ya mungkin demikian aja dari saya. Oke, okay. terima kasih Maaf, Pak. Ini, 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 koneksinya terlalu jelek. Ya, Lih. terima kasih, terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Uh, mungkin dari uh, Bapak Koko mungkin mau menambahkan tadi, sekalian menyambung dengan diskusi yang sebelumnya tentang tantangan yang dihadapi uh, dalam uh, mengembangkan perusahaan Bapak di, di industri P2P ini. Uh, maaf Pak, masih di-mute. Oh iya. Yeah. Oke, okay, okay, tadi kayaknya sudah sempat disembuhkan sama Pak uh, Safdan dan Bu Fitriani ya, bahwa salah satu yang utama itu data sih. Memang faktanya kita kan perusahaan teknologi ya, teknologi finansial. Dan kita mengandalkan bank, banget, banget, banget itu penggunaan data. dan sekarang kita gimana bisa mengapprove? kita bisa tahu ini orang eh, pinjam uang ke kita. Apakah dia benar orang yang yang sesungguhnya? Apakah dia fraudster ataukah dia benar-benar butuh atau enggak? Siapa tahu dia bukan orang yang sebenarnya gitu. Kita gimana bisa tahu? Karena kita nggak punya akses ke, kita nggak bisa datengin orangnya, kita nggak bisa lihat di belakang layar tuh ada siapa. Karena itu kita ngandelin banget uh, data dalam hal ini. Memang dulu-dulu uh, ya uh, kita ya apa, istilahnya logaritma yang tadi Pak Safdar sampaikan, machine learning segala macam itu basicnya ada. Tapi kan uh, makin lama dunia itu kan berkembang. Kita dituntut makin cepat, makin mempermudah pengguna. Kalau dulu mungkin e, proses satu hari itu sudah dibilang cepat dan sudah bagus. Kalau dibanding lembaga keuangan konvensional, satu hari proses itu bagus banget. Tapi kita e, tantangannya makin banyak kan, makin banyak orang butuh akses ke pendanaan. Artinya kita harus memprosesnya lebih cepat lagi. Sekarang satu hari itu enggak cukup, satu jam itu bahkan mungkin dibilang udah kelamaan. Beberapa teman fintech di luar sana tuh bisa yang prosesnya cuma hitungan menit. Nah, kalau hitungan menit, gimana kita bisa ngandelin? Kita nggak keburu telepon, Pak. Bener ya, Bapak, namanya ini mengajukan kredit di sini. Sejumlah ini, Pak, benar datanya. Ini, ini itu nggak akan sempat ya, karena itu kita ngandelin data. Nah, dalam hal ini, fintech juga. Ya, contohnya saya, kita sendiri. Kita selain punya machine learning, kita punya AI, ya, artificial intelligence, untuk memprediksi. Kira-kira, nih, orang benar nggak, atau seperti apa? Kita juga bekerja sama dengan penyedia data lainnya. Contoh, ya, kita sebut saja seperti kayak uh, Pevindo, atau mungkin uh, beberapa lembaga kredit scoring lain, atau juga kerjasama dengan Dukcapil, data beberapa fintech, bahkan sempat uh, saya rasa punya akses langsung ke Dukcapil. Dan ini bagus, uh, harapan kita ya, makin ke depan tuh makin banyak fintech yang punya akses ke sana. Kenapa dengan... Data kecukupan itu kan kita cuma perlu tahu nama apa nomor identitasnya ya kita bisa tahu nih orang beneran nggak sesuai yang ada di identitas yang dia submit karena di luar sana ya para fraudster ini makin lama makin canggih juga dia bisa aja ganti muka orang dimasukin ke KTP-nya orang lain terus ngaku-ngaku sebagai orang tersebut dan minjem uang ke platform nah ini ini kan berbahaya. Dan selain itu juga saya rasa OJK dan AKPI asosiasi kami semua ter, ter, ter bernaung di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AKPI itu punya inisiatif yang lumayan bagus ya menurut saya. Mereka meng-setup yang namanya pusat data fintech lending ya atau pusdafil ya. Di situ data-data apa orang-orang yang bertransaksi dengan fintech itu ada di situ juga. Dan ini ini bagus gitu loh kita mungkin belum belum efisien atau efektif 100% ya tapi saya rasa kita ke arah sana gitu dan ini ini challenge-nya buat buat kita terutama buat saya di fintech ya yaitu data itu tadi tapi saya cukup pede ya saya cukup confidence bahwa bersama-sama kita fintech fintech ini bersama api dan juga bersama OJK nanti kita makin makin mature ya bisnisnya industrinya penggunaan data akan semakin apa banyak gitu ya semakin uh, ditingkatkan dan otomatis uh, kapasitas kita dalam melayani masyarakat akan semakin tinggi lagi. Saya rasa itu Adelina. Oke okay, terima kasih banyak Bapak Koko. Kalau dari Ibu Fitriani mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sudah di cover semua ya yes. uh, oleh Bapak-bapak tadi. Jadi uh, hanya mungkin menegaskan kembali memang uh, segala sources yang kita butuhkan untuk bisa mengumpulkan data secara tentunya kualitasnya secara baik ya, validitasnya dan sangat baik dan memberikan solusi approval yang sangat cepat bahkan di China itu setahu saya Ant Financial itu grupnya Alibaba sudah bisa memberikan pendanaan hanya dalam waktu tiga detik untuk UMKM. Jadi memang kecepatan dan kualitas dari data kan by the end, kalau kita ngomongin industri keuangan itu adalah trust ya, meningkatkan kepercayaan para penggunanya baik itu mau orang yang meminjam, memberikan pinjaman, uangnya orang yang menabung, deposito dan segala macamnya ya, namanya financial industry adalah trust industry. Jadi trust itu harus dibangun tentunya dengan data-data yang berkualitas dan proses yang uh, benar sih. Gitu aja deh saya. Oke, okay, terima kasih banyak Ibu. Uh, untuk next questionnya um, lebih ke peran perusahaan Bapak dan Ibu sekalian kepada perekonomian di Indonesia nih. Kita lebih ke skalanya yang lebih makro mungkin ya. Um, bagaimana sih uh, peran peran dalam, dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia? Mungkin dari uh, aktivitas um, UMKM tersebut mungkin bisa lebih uh, produktif. Terus juga um, bagaimana mengembangkan um, perilaku konsumen yang mungkin Biasanya lebih ke konsumtif, mungkin sekarang saving saya bisa lebih ditingkatkan dan juga menjadi produktif gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Fitriani dulu. Ya, uh, jadi uh, sepertinya sudah saya sampaikan di awal, produk kami itu kan sebenarnya uh, yang ingin kami hadirkan adalah solusi financial, digital financial. Jadi, solusi keuangan secara digital bagi para uh, pengguna kami. Jadi, uh, untuk memberikan efek domino tentunya pertama dari sisi produktivitas, ya kami memberikan pinjaman kepada peminjam-peminjam produktif kita beri pinjaman 2M untuk modal kerja bagi satu perusahaan mereka bisa meng-hire tenaga kerja lebih banyak, tenaga kerja bisa dapat gaji akhirnya mereka bisa membelanjakan uang mereka di sekitar itu dan secara ekonomi makro itu semua bisa, hukum ekonomi makronya akan berjalan ya, jadi mereka akan memberikan efek untuk pasar dan pada akhirnya harapan kami bisa menimbulkan ekonomi secara makro dan secara keseluruhan kalau untuk segi pemberi pinjamannya, tentunya pada saat mereka menggunakan platform kami, mereka berharap adanya imbal balik ya, sehingga uang yang mereka berikan, uang yang mereka bisa berikan pendanaan khususnya saya atau diinvestasikan itu bisa memberikan manfaat buat mereka dengan bunga di atas rata-rata bunga deposito jika mereka memberikan pendanaan melalui platform fintech lending. Tentunya kita berharap kita tetap bisa memberikan secara konsisten pengalaman yang terbaik bagi mereka dalam melakukan pendanaan kodo serta mengupayakan mitigasi risiko terbaik melalui artificial intelligence yang sudah kita miliki sejak ke berdiri di tahun 2012 secara regional. Sementara untuk secara general untuk mereka yang menggunakan platform kami, terutama untuk platform Bank digital solution kami, kami berharap para UMKM yang menggunakan bisa mendapatkan manfaat, tidak hanya dari fitur fintech terkena energi saja, tapi juga bisa mendapatkan manfaat secara menyeluruh terhadap ekosistem financial technology itu sendiri mulai dari proses digitalisasi supply chain mereka untuk mengirimkan menerima invoice melalui proses mereka juga bisa melakukan pembayaran invoice mereka tagihan-tagihan listrik ya atau bahkan melakukan pembayaran gaji karyawan dan bahkan juga melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti pembelian asuransi dan sebagainya. Jadi kami berharap dengan hadirnya yang sudah hadir lebih dari empat tahun ya Rodo di Indonesia Uh, tidak hanya lagi memberikan solusi bagi pembiayaan bagi seluruh UMKM area di Indonesia, tapi juga dapat memberikan efek domino bagi masyarakat Indonesia, dan tentunya mempermudah proses bisnis bagi UMKM yang menggunakan platform kami. Ya, itu, Mbak. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih banyak, Ibu. Uh, mungkin next-nya bisa, uh, uh, bisa dari Bapak Safdar, mungkin. Saya coba lagi, semoga internetnya mati lagi ya. Jadi um, 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 mirip dengan Bu, Bu Fitri ya. Jadi saya rasa perkembangan berikutnya itu untuk uh, uh, tidak hanya memberikan uang dengan demikian karena itu juga uh, ya itu just just loan ya, tapi juga ini uh, lebih dari itu, inklusi dari financial services dan bagaimana kita dan juga orang-orang juga pun tahu. Benefit dari mempunyai uh, uh, sebuah uh, akun atau apapun juga itu, um, di mana kita menggunakannya untuk mengatur dan juga uh, 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 menggunakan uang kita. Apa-apa gitu. gunanya gitu, banyak um, kita tahu banyak orang Indonesia yang sekarang nggak punya bank account, tapi kita pikir itu jelek gitu, tapi apakah mereka pikir itu jelek kita nggak tahu mungkin nih mereka pikir itu hal yang normal malah mungkin ah kenapa nggak penting banget gitu? kita nggak tahu ya kan jadi uh, uh, dengan adanya kemudahan kemudahan tersebut yang dari bilangan mbak Hoko jadi perkembangan dari teknologi P2P ini khususnya dari Julo saya bisa dari situ itu kita juga udah revolve dari yang model zaman dulu hanya hanya seperti memberikan kredit Demikian, orang itu bisa mengambil dengan dengan pola cash jadi seperti loan gitu, terus dibayar dengan bulanan whatever. Sekarang itu udah menjadi kayak revolving credit, jadi mirip seperti credit card. Jadi kita memberikan credit limit misalnya. Okay. Credit limit di mana orang itu bisa menggunakan dengan terserah apa pun juga dan itu uh, bisa terhubung langsung dengan seperti tadi, tadi bilang, digunakan langsung untuk misalnya bayar listrik atau orang untuk ke mungkin UKM atau bisnis, bisnisnya segala macam dan di sana juga kita mendapatkan kesempatan untuk mengkoleksi data balik lagi ke data tersebut itu hal yang sangat penting untuk membangun bisnis ini di sisi teknologi apalagi fintech dan, dan mana mana data is the king itu karena kita mengetahui banyak hal nah, kenapa sih orang menggunakan itu Masalahnya apa sih gitu dan what, what's interesting about it? Oke, okay. uh, uh, maaf masih di mute. Iya nggak? Tadi ya, tadi putus kayak kalau kalau nyambung lagi kayak langsung mute deh. Ya tadi kayak, kayak seperti Pak Koko bilang kan, uh, hey uh, kita dulu kalau meminta loan itu bisa makan waktu sebulan terus minggu sekarang di sistem kita ini online sudah bisa melakukan dalam jangka waktu hitungan menit dan mungkin ada juga tempat lokasi lain yang jauh lebih cepat lagi dan ekspektasi orang berubah dan uh, uh, intinya di dunia sekarang ini um, orang uh, maaf uh, customers uh, mungkin konsumen dan uh, uh, appetite of konsumen dan sifat-sifat konsumen itu berubah jauh lebih sering dibanding zaman dulu karena perkembangan teknologi pun berkembang jauh lebih cepat daripada zaman dulu. Jadi challenge salah satunya kita untuk memberikan service tersebut juga harus diseimbangi dengan uh, mungkin nggak sih nih kita membangun sistem ini dengan data-data yang ada dan sebagainya itu sesuai dengan cepatnya perkembangan dan juga kebutuhan orang yang ada sekarang. Cobanya uh, coba dipikir zaman dulu ya. Kan tadi jadi udah dibilang ya. Dulu kalau dulu kita minta loan dapat sehari mungkin udah bagus gitu ya. Sekarang sejam itu mungkin udah ya oke okay, gitu. Ada juga di lokasi gimana? Ah, itu lama banget gitu. 5 menit itu udah udah lama dan sifatnya ini berganti jauh lebih cepat dari zaman dulu. Itu ada namanya more slow gitu. Setiap semuanya itu double in speed every year ya kan uh, jadi uh, bukan hanya hal itu aja lah ya jadi kalau dilihat dari uh, makanan dari lihat dari uh, tren sekarang itu tren-tren itu jauh uh, berubah jauh lebih cepat dari dulu gitu juga dengan teknologi dan bagaimana kita mengatur akses finansial dan kebutuhan pada orang secepat mungkin dari bukan hanya karena menerka tapi karena dari data dan juga kebutuhan orang dan mampu membuat uh, membuat hal tersebut secara secepat mungkin itu itu challenge. I think semuanya uh, dari I think I think we can all share that same thought ya yeah, bahwa itu that's kind of the challenge I think across everyone and then we the, the continue to strive and that's the that's the goal. Oh. That's, yeah. Jadi, yeah. Oke. Okay, um, mungkin uh, selanjutnya bisa dari Bapak Koko mungkin ingin menambahkan insightnya. Ya Adelina, kalau tadi pertanyaan tentang ranting fintech ya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia betul ya? Iya betul Pak. Hmm. Jadi kayaknya sempat uh, Adelina sempat sounding bahwa kondisi saat ini kita harus melakukan saving segala macam ya. ya. Karena ya uh, tapi sebetulnya saving itu bagus ya. Saya sendiri seorang financial planner ya, jadi saya merasa bahwa dalam kita melakukan konsumsi itu harus terkendali dan punya planning. Tapi sekarang kalau kita ngomong perekonomian Indonesia kan pemerintah sendiri itu untuk menumbuhkan menumbuhkan perekonomian ya harus ada produksi, harus ada konsumsi, harus ada transaksi bisnis di situ. Orang yang uh, jualan ya harus ada orang yang beli kan. Orang yang memproduksi harus ada juga orang yang mengkonsumsi. Jadi saya rasa itu harus balance. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan peran fintech dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, uh, saya rasa itu cukup jelas ya. Dari tadi uh, Bu Fitri dan juga Pak Sardar sudah menjelaskan bahwa dengan adanya fintech itu, kita bisa membantu penyaluran kredit ke tempat-tempat atau ke bidang-bidang yang mungkin lembaga keuangan konvensional tidak bisa melakukan. Kalau saya baca berita di salah satu media online, ya, saya lupa detik atau kompas, itu penyaluran kredit oleh bank itu baru 50% dari target oleh pemerintah. Artinya apa? Uh, ada gap di situ yang tidak bisa dicapai. Mungkin bukan salah bank juga atau lembaga konvensional, tapi memang mungkin. Kapasitasnya memang eh, terbatas, itu karena itu fintech. Dalam hal ini, karena kita punya teknologinya, kita punya platformnya, eh, ada engine ke sana, jadi kita bisa membantu penyaluran ini. Dalam hal ini, saya berbicara eh, antara fintech, bank, atau lembaga keuangan eh, konvensional, itu bisa macam-macam. Ya, kita butuh adanya sinergi. Jadi, antara fintech sama bank itu bukan lagi kompetitor, kita tidak berkompetisi dengan bank. Ya, jadi mohon. Jangan salah paham dari tadi saya membandingkan antara lembaga keuangan konvensional dan fintech itu bukan berarti kita berkompetisi tidak, tapi kita bisa bersinergi karena banyak hal ya. Satu, lembaga keuangan konvensional itu punya dana yang besar yang harus dan sebaiknya disalurkan untuk membangun perekonomian. Tapi bagaimana menyalurkannya? Mungkin mereka punya keterbatasan di situ. Nah, disitulah fintech bisa masuk, situlah kita bisa bersinergi. Saya rasa e, kalau kita perhatiin ya beberapa teman fintech itu sudah melakukan sinergi yang baik dengan lembaga keuangan konvensional. Mereka menyalurkan kredit-kredit bahkan -kredit. beberapa diantaranya juga ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu penyaluran pen atau pemulihan ekonomi nasional. Dan saya rasa itu salah satu bukti penting ya e, apa bagaimana fintech bisa membantu e, perkembangan ekonomi Indonesia ini. Saya rasa itu ada Lina. Oke baik baik uh, tadi sebenarnya saya juga uh, lumayan tertarik mendengar uh, bagaimana bersinergi dengan uh, bank konvensional ya pak ya uh, terus uh, mungkin uh, aku sendiri juga pengen tanya sih um, gimana sih um, ke, untuk untuk fintech fintech ini untuk bermitra untuk bersinergi dengan um, bank digital eh, dengan bank konvensional itu mungkin apakah diperlukan certain teknologi yang harus kita harus di harus diobtain terlebih dahulu atau mungkin harus uh, dilihat dari jenjang um, company-nya, mungkin harus beberapa mempunyai pengalaman beberapa tahun terlebih dahulu atau bagaimana gitu mungkin ada ketentuannya nggak Pak? Mungkin uh, mungkin juga boleh jawab satu nggak? Tanya yang lainnya oh. tentunya eh, ke ke Bapak dan Ibu yang jauh lebih tahu ya. Tapi, tapi sesuatu so yang menarik yang saya pun juga belajar yang baru ini karena saya baru punya fintech ya. Itu yang yang saya belajar bahwa uh, uh, yang tadi Pak koko bilang ya maaf Pak koko bilang. Jadi uh, baik lagi uh, definisi uh, institusi institusi finansial tradisional itu harus you know we have to take that very carefully ya yeah. not necessarily traditional but they are financial institution. Jadi yang saya lihat juga yang terjadi sekarang adalah di mana uh, P2P yang ada sekarang yang yang mereka itu sifatnya uh, mature ya di, di, diatur dengan mature dan juga ber, ber, berkembang dan mempunyai data yang jelas-jelas uh, uh, bisa dibuktikan dan juga bisa diukur itu mereka menjadi saluran uh, atau atau menjadi pilihan uh, alternatif bagi bank-bank tersebut sebenarnya ya. Untuk menjadi pendana, untuk memberikan pinjaman ke orang karena mereka sendiri itu sadar bahwa di P2P bisnis itu bisa melakukan dan memberikan pinjaman atau memberikan inklusi keuangan ke orang-orang, nggak -orang bisa dapat. Tapi mereka bisa melakukan dengan murah karena sifatnya fintech dan sifatnya startup atau segala macam itu. Jadi, mereka nggak enok. You know, kita itu tidak terbebani dengan ongkos yang besar, tapi juga punya. Uh, uh, Advantage of focus, data yang penting untuk menyalurkan keuangan. Jadi, itu menjadi bank Ini ada uang, mereka tuh kan, they have to give loan, ya, istilahnya, dan mereka mengandalkan adanya P2P yang baik tersebut dengan data-data mereka yang sudah punya. Mereka itu menginklusikan, kadang-kadang, yang menjadi pilihan sebagai mungkin salah satu avenue untuk. Uh, meneruskan dan juga memberikan uh, dana tersebut dan uh, 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 memberikan kebijakan kepada p 2 p player tersebut untuk uh, uh, memberikan pinjamannya kepada orang-orang. Well, that's all I want to say, but I'm sure they know more than me. So, I just want to say that's one use case ya, yeah? <laughs> yang menarik dari kan buat saya. Iya, yeah. oke. Okay. Mungkin untuk uh, Ibu Fitriani, mungkin ada uh, input tadi uh, kan mungkin Ibu Fitriani pernah. Uh, uh, no Mention tentang Neo uh, kerjasama dengan Neo Bank itu mungkin ada input dari Bu ya? Yani. Uh, baik, uh, mungkin saya luruskan lagi. Kalau kami bukan bekerja sama dengan Neo Bank, kami adalah fitur penyedia Neo Banknya oh. ya. Uh, uh, jadi kami fitur, -fitur uh, kami fitur-fitur Neo Bank di platform kami. Dan, tapi benar kami, uh, saya menggarisbawahi lagi dari Pak Koko tadi. Uh, sebenarnya fintech itu adalah bagian dari ekosistem ya. Itu yang paling perlu digarisbawahi kami adalah bagian dari ekosistem di mana di dalamnya ada beragam industri baik itu bank bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional, lembaga PJJ jasa tanda tangan digital, biro kredit dan sebagainya. Jadi tentunya kita semua saling support satu sama lain. Misalnya di sini mengutip tadi dari kata-kata Pak Koko bahwa baru 50% puluh target dari pembiayaan yang harus disalurkan oleh bank bank besar Nah itu fintech itu lending bisa menjadi salah satu jalan atau channel bagi mereka untuk bisa menyalurkan kepada lebih besar ya market yang mungkin tidak bisa disentuh jika dengan melalui proses penyaluran peminjaman biasa yang dilalui oleh bank konvensional. Sekali lagi mungkin kembali keruhnya dari financial technology secara umum ya tidak hanya dari fintech peer to lending tapi dari payment gateway dan semua yang ada dalam industri besar financial technology dan ecosystem Teknologi itu sendiri, ya, kita saling support untuk memberikan inklusi keuangan, khususnya bagi finansial. Teknologi memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga jika semakin banyak masyarakat mengadopsi teknologi, adopsi finansial, melalui menggunakan teknologi, bisa memberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Mereka bisa mengakses rekening yang lebih cepat, mereka bisa memberikan menerima pembayaran lebih cepat dari customer mereka, bisa membayar jauh lebih cepat, bisa memberikan menyimpan uang mereka dengan jauh lebih produktif karena mereka bisa berinvestasi. Hal itu tentunya bisa diharapkan untuk memberikan efek domino. Dan itu balik lagi kalau misalnya pembayar sumber dana yang paling besar kan datanya dari bank-bank besar nih jenis jenis Koan yang sudah venture yang sudah established mungkin puluhan tahun. Nah itu kehadiran fintech harusnya menjadi sebuah jalan untuk beriringan bersama-sama memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Itu sih mbak, saya rasa cukup ya. Okay. Baik, baik, ibu terima kasih. Dan terima kasih juga untuk bapak Koko tadi uh, sudah mention sedikit tentang uh, sinergi dengan bank-bank konvensional. Bank Jadi saya ada pertanyaan tambahan tadi. <laughs> Oke. Okay. Um, Oke, okay, what an insightful session. Terima kasih Bapak-Bapak dan um, Ibu Fitriani juga atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Um, saat ini kita mau memberi kesempatan untuk teman-teman sekalian yang mungkin uh, memiliki pertanyaan, bisa uh, langsung aja chat di chat box. Um, sekarang kita udah ada pertanyaan nih dari Kevin. Uh, Bapak dan Ibu mohon izin bertanya, saya masih cukup baru dalam hal ini. Sepenangkapan saya, P2P ini memiliki resiko yang cukup tinggi dalam perjalanan aktivitas tersebut bagi peminjam ataupun investor pinjaman. Kira-kira sebagai pelaku bisnis P2P, apa, apa sih uh, mungkin um, untuk meyakinkan masyarakat yang belum aware akan solusi finansial digital ini? Terima kasih. Mungkin uh, siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin dari Pak Koko mungkin? Um, Oke. Okay. Oke Adelina. oke okay, untuk Kevin, pertanyaan tentang kira-kira sebagai pelaku bisnis, gimana meyakinkan konsumen ya atau masyarakat? Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang resiko ya, saya rasa semua bisnis pasti punya resikonya sendiri-sendiri. Tapi kita ngomong spesifik tentang fintech ya. Sekarang kita ngomong resiko dari sisi-sisi pemberi dana atau resiko sebagai pengguna. Kalau kita ngomongin tentang resiko sebagai pemberi dana atau sebagai lender, tentu saja memang fintech e, ini cukup high risk ya. Tapi e, trade off-nya adalah high risk high return otomatis karena karena si pemberi dana atau si investor atau si lender ini e, ke, apa, punya resiko yang lebih tinggi, artinya dia entitled untuk e, high reward pun. Kenapa saya bilang tinggi? Karena e, karakteristiknya fintech ini ya satu yaitu tidak ada lembaga penjamin eh, apapun. Kalau kita ngomongin bank, lembaga keuangan konvensional, mereka punya LPS atau lembaga penjamin. Sementara fintech nggak ada. Jadi sepenuhnya resiko itu memang ditanggung oleh si eh, pemberi dana atau oleh si investor sendiri. Memang tugas kita sebagai platform penyedia platform adalah untuk memitigasi atau meminimalisir meminimalisir resiko tersebut dengan cara kredit scoring, dengan cara security, dengan cara banyak hal. Ya, selain itu kita juga menyediakan adanya asuransi, asuransi kredit sekarang sudah mulai banyak beredar. Tapi itu last resort lah. Dan itu hal-hal yang kita sediakan untuk memitigasi resiko tersebut. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan bahwa resiko memang tinggi dibanding lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin resiko dari si pengguna atau si peminjam, satu pastikan eh, ya eh, bahwa fintech atau pinjol yang anda gunakan itu adalah pinjol yang resmi. Ya, ini per, eh, peran aktif kita semua, sesama fintech dan juga dari asosiasi kita sangat-sangat mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pinjol yang baik dan benar. Soalnya gini, kalau kita lihat berita-berita di masyarakat ya, banyak orang terjebak pinjol. Mostly itu pinjol-pinjol yang nggak resmi, yang ilegal lah istilahnya. Mereka tuh benar-benar menggunakan data penggunanya secara semena-mena. Nah, sementara kalau kita fintech-fintech yang resmi ya yang kita punya code of conduct kita punya apa istilahnya kita compliance dengan peraturan OJK. Kita sangat berhati-hati sekali dalam penggunaan data tersebut. Jadi kalau misalnya dibilang resiko bisa dibilang bahwa resiko dari sisi pengguna ini relatif paling kecil. Kenapa? Karena kita menggunakan dan rata-rata kita semua sudah punya sertifikasi ISO 27001 itu security apa sertifikasi keamanan data pengguna. Jadi bisa dibilang datanya tuh aman. Jadi masyarakat ya pengguna jangan khawatir dalam menggunakan fintech ya terutama tapi pastikan bahwa fintech-fintech yang Anda gunakan itu adalah fintech yang resmi dan terdaftar di OJK. Kalau tidak ya Resikonya apa? Resikonya data anda bisa digunakan secara tidak baik. Kedua, terjadi pencurian identitas. Nanti identitas anda bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjam di tempat lain atau mungkin hal-hal yang negatif lainnya. Jadi itu kalau misalnya resiko itu akan tetap ada, tapi ya sekali lagi kita sebagai pengguna harus bijaksana ya. Sekali lagi ini saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan buat pengguna untuk selalu lihat. Pinjol yang anda gunakan itu resmi atau tidak? Jangan asal install, klik klik klik, semua setuju setuju setuju. Tiba-tiba nanti uh, ada pihak ketiga yang bisa mengakses foto anda, uh, alamat anda, data pribadi anda gitu. Nah, uh, ngomongin soal data tadi ya, kalau di fintech yang resmi yang terdaftar di OJK, kita tuh hanya boleh ngambil, misalnya uh, mengakses tiga macam data, yaitu kamera, microphone, dan location. Dan itu hanya dipergunakan untuk penggunaan uh, approval supaya kita bisa melakukan uh, risk assessment atau credit scoring secara layak, tapi tidak seperti kayak kontak kontak di HP, foto-foto di galeri itu kita sama sekali tidak. Ya, jadi ini sekali lagi ya, uh, saya rasa resikonya di uh, hal itu tadi, tapi saya yakinkan kepada teman-teman, kepada masyarakat selama saya menggunakan fintech yang resmi ya, terdaftar di OJK itu anda tidak perlu khawatir ya itu seharusnya sudah aman. Oke. Saya rasa itu. Ya terima kasih banyak Bapak Koko atas jawabannya yang sangat uh, lengkap. Uh, mohon maaf untuk Ibu Fitriani dengan Bapak Safdar mungkin kita langsung ke next question karena waktu-waktunya um, sedikit limited. Uh, yep, yep, untuk yep. Uh, mungkin next question dan last question juga ya dari Harpi. Um, saya izin bertanya, fintech ini hadir untuk menutup gap antara para UKM dengan lembaga keuangan konvensional karena baik yang tidak memiliki akses untuk meminjam ke lembaga-lembaga tersebut. Nah, bagaimana cara fintech company ini dalam meratakan informasi akan adanya produk P2P ini, terutama untuk para pelaku UKM yang mungkin di daerah? Oke siapa siap, ya, siapa mau ini ibu ibu Fitri atau bapak Safdar bisa kalau boleh ibu dong, ibu mau mana ya oh, langsung kan mas ibu, ya. silakan silakan ya ya, <laughs> ya. <laughs> ya. <laughs> kalau saya mungkin uh, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Koko juga kalau memang uh, industri fintech ini tidak berdiri sendiri ya, kita uh, dukungan penuh dari regulator OJK dan juga asosiasi. Jadi kalau uh, melakukan ke masyarakat sebenarnya edukasi. Nah, balik lagi, ini kan sebuah upaya kita bersama untuk melakukan inklusi keuangan, ya, memberikan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia kepada produk-produk keuangan, tidak hanya simpanan, pinjaman, tapi beragam produk keuangan lainnya di uh, dalam uh, ekosistem finansial teknologi itu sendiri. Sehingga, tentu pertama edukasi itu the most Saya yakin, saya yakin sesi ini juga menjadi edukasi juga untuk para peserta yang hadir mengenai apa itu. Financial teknologi dan kesempatan apa yang bisa diberikan oleh khususnya fintech seperti lending bagi kebutuhan mereka. Karena di sini buat misalnya ya, untuk mereka yang butuh modal kerja, untuk usaha dalam jumlah besar bisa datang ke Krodo, untuk pinjaman mungkin um, dalam jumlah yang lebih kecil bisa datang ke platform lain, Julo uh, dan juga Finplus, uh, dan macam-macam. Jadi uh, dengan platform-platform lain juga ada yang lebih fokus ke konsumtif. Jadi ini tentunya memberikan uh, beragam uh, solusi tergantung dari, tadi Pak Sabda bagus banget ya, Uh, needs-nya dari setiap uh, segmentasi tentunya berbeda-beda dengan profil risiko juga yang berbeda-beda. Jadi uh, upayanya tentu melalui pertama edukasi tidak henti-henti melalui beragam channel beragam platform ya, beragam uh, sesi uh, kemudian juga memberikan pengalaman yang terbaik ya, pengalaman yang terbaik pada saat mereka melakukan transaksi. Jadi jangan sampai sudah kita edukasi susah-susah terus pas pakai platform kita mereka juga mengalami kesulitan. Tentunya uh, saya rasa. Uh, ragam aturan yang sudah disampaikan Pak Koko tadi ya dari code of conduct melalui uh, apa akses yang benar-benar sudah salah sangat diatur untuk uh, menjamin uh, privasi data dari para pengguna tetap dijaga kemudian dulu lagi ISO setelah itu sudah sangat-sangat menunjukkan upaya besar dari pemerintah untuk memastikan bahwa industri ini pada akhirnya itu bisa tumbuh besar dan sehat karena pemerintah tahu bahwa fintech itu trending ini menjadi penopang yang sangat bagus sekali untuk mereka yang berada di uh, emerging ya. Jadi mereka yang benar-benar uh, yang berada di luar daerah atau mereka-mereka mereka yang benar-benar masih belum bisa tercover 100% oleh uh, financial institution yang ada saat ini. Jadi kalau saya rasa, saya rasa dari saya merangkum cukup sampai di sini mungkin pas update silakan ditambahkan poin-poin lain. Wah, saya saya mungkin infonya nggak nggak sedalam itu. Tapi tadi ada ada yang ada yang memberikan info baik kalau kamera ini matiin mungkin lebih stabil. <laughs> benar juga sih. Nah, jadi ya. gini, gini, kalau dari saya sendiri ya, uh, mungkin uh, gap itu maksudnya gimana ya? Untuk menutup gap antara para UKM dengan lembaga keuangan konvensional. Jadi, menutup gap, kalau saya boleh tahu ini kira-kira gap untuk, jadi uh, uh, jarak di mana mereka uh, itu mendapatkan inklusi keuangan gitu ya. Itu mungkin yang saya reka saya, saya ya, demikian. Nah, saya rasa itu, itu mungkin itu akan menjadi byproduct eventually ya karena di Indonesia ini yang saya lihat apalagi juga negara berkembang banyak gitu ya um, uh, wealth distribution size distribution dan sebagai macam itu sangat besar sekali jadi gap kebutuhan pun sangat besar sekali uh, mungkin kalau toko sesuatu butuh 100 juta satu satu lagi bisnis bisa bisa 10 m gitu Nah, itu bedanya bisa banyak banget dan gap itu eh, mungkin bisa dibilang bukan hanya dari tuan uang tapi gap itu mungkin kesempatan kali ya kalau dibilang ada kesempatan P2P tentunya memberikan eh, kesempatan memberikan eh, eh, maaf eh, menutup gap tersebut karena memberikan kesempatan kepada UKM dan yang lainnya mendapatkan pinjaman dan sebagai contohnya aja. Eh, Ketika COVID tahun lalu, ya, itu uh, kan ada penurunan. banyak tentunya kayak dulu, misalnya kita, kita itu kan berjaga-jaga lah, kita nggak tahu bagaimana yang terjadi. Jadi, kita uh, melakukan uh, di sisi untuk ngikat pinggang gitu. Jadi, kita uh, 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 jauh lebih selektif untuk memberikan pinjaman. Setelah kita sadar, oke, okay, berikutnya okay, harus melakukan lagi, dan adanya kebutuhan di saat itu, di mana... hey, Ekonomi ini perlu berkembang, tapi mungkin beda gitu. Mungkin orang nggak nggak hair, tapi banyak orang yang tertarik untuk berwirausaha sendiri. Jadi yang kita lihat, contohnya ya, banyaknya pinjaman itu peningkatan pinjaman itu jauh lebih besar dibanding sebelum COVID malah ya. Tapi distribusinya bukan ke individual, malah ke UKM contohnya. Um, jadi kalau Pertanyaannya khususnya ini untuk UKM, saya rasa iya. Itu, 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 itu memberikan mereka kesempatan untuk pinjaman betul. Tapi mungkin dari segi jumlahnya sendiri itu sesuatu yang berbeda dan mungkin itu the, uh, uh, bigger uh, uh, ini ya, apa bigger discussion about the whole economic of Indonesia secara menyeluruh. Tapi dalam uh, I think intinya dan sebagai sebagai at least to start something ya. Uh, uh, adanya saluran atau ada cara untuk mendapatkan inklusi keuangan itu ter, itu itu definitely yes so the answer is yes apalagi untuk klf oke okay. mungkin begitu Bang. Okay. <laughs> nggak tahu kalau bu, oleh ibu dan pak kos <laughs> setuju pak tenggara ya oke okay, uh, berarti um... Kalau aku bisa uh, ngesam ya, mungkin berarti peran pemerintah juga sangat penting ya, Bu ya. Uh, seperti tadi Ibu uh, sudah mention juga untuk mengembangkan um, industri ini untuk tetap untuk bisa lebih menyebar luas ke daerah-daerah yang mungkin masih sampai saat ini juga susah untuk mendapatkan akses um, financial gitu. Oke, okay. um, sepertinya uh, sudah uh, di penghujung acara nih ya. Um, Aku pengen berterima kasih banyak kepada Ibu Fitriani, kepada Bapak Koko, kepada Bapak Safdar juga yang sudah uh, mau ikut join ke acara um, acara so siang hari ini sudah sampai sore sekarang ya okay. <laughs> uh, sangat insightful dan semoga teman-teman yang datang juga uh, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru um, dan Uh, semoga kedepannya juga Sagara dengan Crowdo dengan Julo dan juga Finplus bisa bekerja sama mungkin kedepannya gitu. Oke, okay, um, terima kasih. Kalau gitu sampai bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Um, thank you for your time and attention and selamat. Sore. Terima, kasih, yeah, terima, terima kasih Adelina. Terima kasih Adelina. Uh, terima kasih Adelina. Terima kasih Pak Kokos. Terima, ya. terima ya. kasih Koko. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Sorry. Selamat sore.